Mas, posisinya apa nih, Mas? Jabatannya apa nih, Mas? Nah, ini undangannya sebagai apa nih, Kak? Tadi minta dulu sebentar. Dari undangannya apa nih? Undangannya nanti setelah Pak Prabowo, Pak Presiden langsung ya mengumumkan nanti. Utusan khusus ya, Mas, katanya. Jadi utusan khusus. Ya, jadi apa aja kita kalau diperintah untuk bangsa negara, kita siap. Mas, kan bidangnya pekerja seni, Mas. Ada arahan mautnya nggak, Mas? Ada arahan mautnya nggak, Kak? Ini nanti semuanya. Kita juga udah pernah ketemu di kapan nanti. Udah ada. Ada arahan mautnya nggak dari Prabowo? Pastinya ada, tapi untuk diskusi lebih lanjutnya lagi mungkin setelah hari ini. Tapi Mas Raffi udah punya program-program ke depan, udah menyusun gitu ya, Mas? Insya Allah. Dihubunginnya apa? Dihubunginnya? Selamat ya. Mas, posisinya apa nih, Mas? Jabatannya apa nih, Mas? Nah, ini undangannya sebagai apa nih, Kak? Tadi minta dulu sebentar. Dari undangannya apa nih? Undangannya nanti setelah Pak Prabowo, Pak Presiden langsung ya mengumumkan. Utusan khusus ya, Mas, katanya. Jadi utusan khusus. Ya, jadi apa aja kita kalau diperintah untuk bangsa negara, kita siap. Mas, kan bidangnya pekerja seni, Mas. Ada arahan mautnya nggak, Mas? Ada arahan mautnya nggak, Kak? Ini nanti semuanya. Kita juga udah pernah ketemu di kapan nanti. Udah ada. Ada arahan mautnya nggak dari Prabowo? Pastinya ada, tapi untuk diskusi lebih lanjutnya lagi mungkin setelah hari ini. Tapi Mas Raffi udah punya program-program ke depan, udah menyusun gitu ya, Mas? Insya Allah. Insya Allah. Dihubunginnya apa? Dihubunginnya? Selamat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pastinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada keluarga, dan juga saya mengucapkan di sini sekali lagi selamat kepada
Presiden Republik Indonesia yang sudah dilantik kemarin tanggal 20 Oktober, Bapak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran, Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan juga pastinya saya sangat bersyukur atas segala rahmat yang sudah diberikan. Dan saya juga sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaannya dan atas kehormatannya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, atas kepercayaannya melantik saya menjadi utusan khusus Presiden dalam bidang pembinaan generasi muda dan juga pekerja seni. Alhamdulillah ini menjadi di mana saya bisa memiliki kesempatan untuk mengabdikan diri saya kepada tanah air tercinta. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan di sini, saya bisa bekerja maksimal untuk membantu, meringankan, dan mengakselerasi apa yang sudah diarahkan oleh Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, agar bisa terpenetrasi dengan baik. Dan juga pastinya untuk seluruh masyarakat Indonesia, saya mohon doanya, saya mohon restunya, agar saya bisa mengemban amanah ini dengan baik untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Raffi, bakal melakukan LHKPN nggak mas ini, mas? Iya, nanti kita akan laporkan juga LKHPN-nya. Ya, alhamdulillah juga saya mengucapkan terima kasih pastinya untuk istri saya tercinta, untuk keluarga. Alhamdulillah saya tadi ditemani oleh Mama Ami, ibu kandung saya, oleh Mama Rita dan istri saya, Nagita Slavina. Dan juga alhamdulillah tadi berjalan dengan lancar dan saya siap bertugas untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Terima kasih. Ya, untuk masalah program ke depan, saya juga sudah mempersiapkan, tapi diskusinya mungkin nanti, karena beberapa hari ini kan masih ada pelantikan beberapa, dan saya juga mengucapkan selamat sekali lagi kepada semua yang sudah dilantik dan bertugas di Kabinet Merah Putih. Mungkin setelah ini saya juga menunggu instruksi dari Pak Presiden untuk nanti berdiskusi tentang program kerja apa saja yang memang harus kita sinkronisasikan. Kalau memang saya di sini sesuai dengan bidang yang menurut saya kapasitasnya bisa saya jalankan, yaitu pembinaan generasi muda dan juga pekerja seni. Mas, kantornya nanti di mana? Untuk itu mungkin nanti dari Pak Mensesnek atau Pak Sekap, mungkin saya juga, kami masih menunggu. Mas, bagaimana memastikan bahwa bisnisnya Mas Rafi adalah singgungan dengan pemerintah? Ya, nanti itu pasti, ini kan hari ini saya baru selesai dilantik nih, belum ada, nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut untuk semuanya. Iya, pastinya bukan hanya pekerja seni aja, tapi saya juga meminta restu mengajak kolaborasi untuk seluruh lapisan elemen masyarakat, apapun itu. Karena utusan khusus presiden di sini, memang tugas kami mensinkronisasi, membantu percepatan, akselerasi, dan juga membantu penetrasi agar apa yang memang diarahkan oleh Pak Presiden untuk kedaulatan rakyat, untuk kebersamaan kita rakyat Indonesia agar terjadi lebih baik, lebih cepat dan tepat sasaran. Tapi mungkin strategi mas dari singgungan dengan bisnis Mas Rafi di pemerintah bagaimana? Ya mungkin nanti itu pasti akan kita diskusikan juga, tapi memang kalau memang saya sudah di sini, sudah dilantik, ya apapun yang kami utamakan adalah kepentingan untuk negara, nusa, dan bangsa. Mas, soal gelar Dr. Honoris Causa mas, yang diakui oleh Kemendikbud, mas. Ini kan tadi sempat masih dibacakan juga, mas. Ini bagaimana, mas, tanggapannya? Ya, kalau itu mungkin nanti ditanyakan saja kepada pihak sebelah sana. Terima kasih. Ya, nanti ini kan, nanti kita pasti ada diskusi lebih lanjut lagi. Yang paling penting, mohon doanya, saya siap menjalankan tugas dari Bapak Presiden